Dan siapa di sini yang lagi cari handphone yang punya fitur NFC? Sebenarnya apa sih NFC itu dan untuk apa fungsinya? Oppo A58 sendiri punya fitur NFC yang gunanya untuk memudahkan kita menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, kalau mau melakukan transaksi pembayaran e-tol jadi akan lebih mudah. Nah, Oppo A58 ini nih kabarnya bakal hadir di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan dengan harga yang murah dan dengan fasilitas NFC. Nah, berikut spesifikasi selengkapnya. Oppo A58 ini kabarnya punya desain yang simple tapi elegan. Layarnya sendiri berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz. Terus di bagian punggungnya punya dua kamera yang masing-masing ada kamera utama 50MP dan juga portrait 2MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Lanjut, kalau kita lihat dari segi performanya, ponsel ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 6GB dan penyimpanan internalnya 128GB. Bahkan ponsel ini juga dibekali dengan baterai jumbo yang punya kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W. Nah, selain punya fitur NFC, ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP54 serta dual speaker dan ultra volume. Nah, kabarnya ponsel ini juga akan dirilis di Indonesia pada awal bulan Agustus 2023 mendatang dan tersedia dalam variasi warna hitam dan juga hijau. Adapun untuk harganya sendiri, ponsel ini bakal dijual dengan harga 2,4 juta rupiah. Nah, demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi-informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!